Selamat siang, jumpa lagi dengan saya dari All Tutorial Alternet. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara flash Asus Zenfone C. Pertama kita install dulu Intel Android Device USB driver. Jadi bahan yang kita perlukan adalah satu Intel Android driver, kemudian firmware dari Asus itu sendiri, Asus Zenfone C itu sendiri. Yang ketiga adalah Asus Flash Tool. Kemudian yang keempat adalah ADB driver atau Asus bootloader ya. Bootloader driver USB. Nah, untuk yang terakhir yaitu ADB driver akan kita apa namanya? Kita jelaskan nanti ya saat prosesnya. Ini masih proses install Intel Android Device USB driver cukup lama, sekitar 1-2 menit ya. Jadi kita tunggu saja. Saya ulangi sekali lagi, yang dibutuhkan adalah Intel Android driver yang sedang kita install, kemudian Asus Flash Tool, kemudian yang ketiga firmware dari Asus Zenfone C itu sendiri, kemudian yang keempat adalah Asus bootloader driver ya, atau biasa dikenal dengan istilah ADB driver. Masih proses install Intel USB driver cukup lama, kita tunggu saja. Nah, ini sepertinya sudah selesai. Kita klik OK, kemudian finish. Selanjutnya kita install Asus Flash Tool. Kita install dulu Asus Flash Tool. Install this driver anyway. Sudah selesai, kemudian kita buka Asus Flash Tool-nya. Kita buka Asus Flash Tool-nya. Ya. Dalam keadaan seperti ini, kita matikan Asus Zenfone C, kemudian masuk ke Droid Boot. Caranya tekan tombol power sama volume up secara bersamaan. Setelah masuk ke Droid Boot, kita koneksikan ke PC ya. Nah, sehingga terbaca installing device driver software seperti ini pada bagian bawah kiri, bawah kanan ya. Karena ADB driver belum saya install secara otomatis, Windows akan mendeteksi dan dia akan mendownloadnya ya. Ini dengan catatan kalau memang PC kita atau apa namanya komputer kita terkoneksi internet ya. Dia akan secara otomatis download drivernya ya. Secara otomatis akan download drivernya. Masih proses install drivernya sudah selesai, Asus Android Boot Loader Interface. Nah, ini sudah terinstall secara otomatis, akan terbaca seperti ini ya. Ada tanda USB, kemudian kita pilih Asus tipe kita yaitu Zenfone C. Wipe kita pilih yes. Nah, di sini kita pilih firmware-nya ya. Kita pilih firmware-nya, firmware dari Asus Zenfone C itu sendiri yang paling bawah, dan open. Setelah seperti ini kita klik di sini, lalu kita klik start yes.
Nah, secara otomatis ini akan mulai proses flash Asus Zenfone C ya. Proses flash kurang lebih makan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Masih proses. Nah, ini sudah selesai karena memang ini videonya saya percepat. Flash image sukses. Penampakan sebelum hampir selesai ya. Sesaat sebelum selesai seperti ini. Nah, dia flash complete, artinya sudah selesai ya, kita reboot atau kita restart. Demikian.